Anak tiga orang dah. Posing sana, posing sini. Laku dah tuan-tuan. Sebab tu hari ni banyak berlaku kes perceraian. Sebab isteri orang lawa, suami tak lawa mana, kerja tak pandai mana. Hari ni ada Facebook, dulu tak ada Facebook. Nak tayang muka tak dapat. Hari ni ada Facebook, Telegram ada belaka. Ada datuk mana minat pula. Ha, dia pun mesej, tak apa saya sanggup jaga awak. Awak pisahlah dengan suami awak. Pisahlah tuan-tuan. Ha, sebab tu kita ni tuan-tuan nak kena jaga. Orang kata apa, orang bawah kita ni, anak-anak kita ni, daripada media-media sosial hari ni yang banyak mendatangkan dosa kepada kita. Isteri kita upload gambar, kita tak tegur, saham masuk kita. Penatlah kita tuan-tuan. Nah, kita dosa banyak dah. Dosa isteri masuk pada kita pula. Nah, banyak berlaku dia tuan. Bukan berlaku di luar daripada kita. Kadang-kadang berlaku pada kita sendiri. Saya sendiri berlaku pada kawan-kawan saya sendiri tuan-tuan. Ya, berlaku sendiri. Kadang-kadang dengan Facebook jumpa kawan lama dah. Sebelum ni Facebook tak ada, tak jumpa kawan lama. Ex-boyfriend lama contohnya tuan-tuan tak? Ha, kena pula ex-boyfriend. Boyfriend tu sekarang ni dah kerja besar pula. Dulu masa ex-boyfriend dekat universiti, putus begitu je. Ni dah kahwin anak tiga, jumpa balik. Ex-boyfriend pula kaya pula. Ha, sudah. Teringat balik, berbuah balik hati tuan-tuan tak? Ha, rosak binasa ke tak? Upload gambar yang cantik-cantik pula tu kan? Orang perempuan haram upload gambar. Tentang saya nak sebut perempuan haram. Orang perempuan haram upload muka cantik-cantik dekat dalam Facebook haram. Tak boleh. Kan? Bukan tak boleh terus. Boleh. Tapi biar nampak wajah tu jauh sikit. Oh, jangan satu screen komputer tu, satu screen handphone tu muka dia saja. Daripada rambut, daripada atas ni sampai dagu. Muka dia saja. Tuan-tuan. Haram tak boleh. Nampak hidung, nampak mata, nampak belaka haram tak boleh. Nah? Jadi suami-suami tolong jaga. Balik rumah tengok. Kalau isteri ada upload Facebook tu, buang sekarang kata. Delete. Dia nak abang tanggung dosa kata. Kalau nak gambar isteri tu boleh, tapi kena jauh sikit lah. Antara apa, antara kepala sampai ke kaki okey lah. Bagi kenal sudah lah kan. Dia harus. Harus pun tak ada gaya lah. Bukan posting dengan posting ini. Kadang-kadang gambar dalam Facebook, suami peluk isteri pula. Tangkap gambar peluk-peluk gitu. Apa nak bagi orang tengok gambar peluk-peluk? Peluk kat rumah sudah lah. Nak bagi orang tengok apa gambar peluk-peluk? Nak tuan-tuan. Kalau nak tunjuk kemesraan, tunjuk kemesraan gitu pahala ke dosa? Dosa. Buat orang naik nafsu apa ke tak? Dosa. Dan begitulah hari ni orang tak ada agama tuan-tuan. Nak? Ha, kalau tuan-tuan berani nak tulis begitu, ada gambar-gambar itu, WhatsApp sikit bawah tu komen kalau berani. Ya. Ni perkara tak baik. Ha, sahabat perkara tak baik jangan buat kata. Saya rajin juga. Saya rajin juga. Tegur-tegur orang dalam Facebook ni. Tapi saya tak tegur dekat depan tu. Saya personal message dengan dia. Ha, dia nak delete tak delete tu, dah lepas tanggungjawab kita kan. Ni kita cerita pasal isteri tadi nak. Ha, kalau perkara-perkara yang baik untuk atas dasar nasihat, boleh cerita tak ada masalah. Isteri pun nampak suami orang, boleh cerita pada isteri dia. Supaya terselamat rumah tangga nak. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Ha, betullah tuan-tuan. Lidah ni sebanyak-banyak dosa yang dilakukan dalam banyak-banyak anggota tubuh badan kita ni, lidah yang paling banyak sekali buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ha. Maka lazimkan akan memelihara akannya. Sebab tu Nabi kata, kena diam, cakap baik atau diam. Nabi ajar kita begitu sebab lidah ni bila dia banyak cakap, banyaklah dosa dia tuan-tuan. Sikit cakap, sikitlah dosa dia. Banyak cakap, banyak yang mengarut nanti. Sebab tu sebelum cakap, kena istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan percakapan kita ini menjadi rahmat bagi orang. Kadang-kadang nasihat agama bagus, nasihat ke orang. Tapi nasihat atas rasa ego, tak boleh juga. Rasa baik, rasa sombong, tak boleh juga. Sia-sia juga percakapan tu. Jadi maksiat juga. Maka sentiasa melazimkan akan memeliharakan lidah tersebut. Dan tiada menolong, tengok ni tuan-tuan. Tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan. Tak dapat nak tolong kita ni daripada menjaga lidah kita ni, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Itu cara dia. Jangan selalu sangat pergi jumpa dengan kawan, jumpa sembang-sembang. Kena jauhkan diri. Kita ada masa jumpa Tuhan lah tuan-tuan. Jangan ada masa cari kawan. Ada masa cari Tuhan. Dikir ke, baca Quran istighfar ke tak. Nak cari kawan boleh. Cari kawan yang ingat kita kepada agama tak apa. Nah, kadang-kadang tempat kita kerja, tempat kita bekerja, yang bekerja di pejabat macam saya, yang kerja sendiri tak apa. Yang kerja bercampur, gaul dengan orang ramai ni kena tengok.
Kalau orang yang bukan ahli akhirat, yang kita bincang sembang dengan dia, banyak larut, tinggal ke orang macam ni lah. Kalau kita rasa kita kuat, okey, pergi dengan dia, nasihat supaya perkara-perkara yang baik disembangkan. Kalau kita rasa kita tak kuat, tinggalkan. Okey, nah, begitu. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, caranya kena jauh daripada orang. Sebab bila duduk dengan orang satu meja, mula bersembang. Bila mula bersembang, macam-macam hal masuklah. Jadi caranya kena banyak asingkan diri daripada makhluk. Syekh Abdullah pesan gitu juga. Syekh Abdullah kata, awal perjalanan asingkan diri dengan makhluk untuk masukkan Allah dulu. Bagi bersunyi-sunyi dengan Allah. Berkhalwat dia panggil. Khalwat zaman dahulu kena masuk gunung apa semua tu sebab nak jauhkan daripada makhluk lah. Kita akhir zaman ni, Syekh Abdullah kata tak payah kita khalwat masuk gunung tu. Kita khalwat dengan hati kita sendiri. Kita duduk sorang-sorang, hati ingat Allah. Lebih baik kita bersembang dengan Tuhan. Lebih baik kan? Ya Allah, ya Tuhan ku, aku ni lemah, banyak usaha. Ya Allah, tempat kerja aku ni macam-macam ahli dunia. Mengandulah dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita tak sedap rasa bercakap dengan Tuhan ni sebab kita tak dengar Tuhan jawab. Nah, kita tak dengar Tuhan balas. Tapi Tuhan dengar. Tuhan dengar, tuan-tuan. Tuhan maha mendengar. Bukan doa lepas semayang baru nak doa. Sepanjang masa cakap dengan Tuhan ni, Tuhan maha mendengar. Bila-bila masa cakap je dengan dia. Nah, ya Allah, Tuhan dengar tu. Tuhan tahu. Kita sedang mengadu pada dia, Tuhan tahu. Nah. Jadi orang yang baik tak apa, duduk sama dengan dia okey. Bila kita duduk dengan dia, dia selalu cerita hal kelebihan semayang ke, kan, kebaikan-kebaikan akhirat, cerita hal syurga neraka, dosa dan sebagainya. Okey, duduk dengan orang macam ni tak apa. Duduk lama-lama pun tak apa. Nah. Mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan dia. Ni cara, tak ada cara lain. Kena ajar mulut dia. Kan? Sebab tu orang yang senyap banyak ni, orang lebih dihormati. Nah. Orang senyap ni orang tengok dia orang hormat. Dia ni senyap. Tak berani rasa kan. Rasa lain hati kita tengok orang yang banyak senyap, lain hati kita. Orang yang banyak cakap kita tak rasa apa. Kita rasa berani nak sembang dengan dia apa semua tak. Orang yang senyap ni kita rasa keezahan dia. Kegahan dia tu. Kalau bos kita senyap je tak. Dia keluar dia senyap. Dia tak tegur kita. Kita rasa lain. Nah. Dia tegur kita sepatah. Kita rasa nak ikut cakap dia. Rasa gah cakapan dia tak. Cakap banyak kita tak rasa apa. Nah. Nabi juga jenis banyak diam. Nabi tak jenis banyak cakap. Nah. Melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Ketika mana perlu cakap, baru cakap. Nah. Nah. Tapi kok mana pusing pun hati tu kena sentiasa zikir, bersihkan hati kepada Allah. Nah. Bila hati sentiasa zikir, ingat kepada Allah, maka takkan keluarlah perkataan-perkataan yang tak baik ni. Sebab tu dalam perjalanan kita ni kena zikir Allah banyak-banyak. Ada masa Allah. Allah ada masa Allah. Nah. Sepanjang masa sebut Allah banyak-banyak. Sehingga Allah menerangi hati kita. Hati kita dipenuhi dengan Allah, Allah sepanjang masa. Nah. Bila Allah dah penuh hati kita, maka akan terkeluarlah yang lain daripada Tuhan. Kita nak dekat pada Allah, tapi sebut Allah malah. Mana mahu gitu. Orang yang dekat ke jauh dengan Tuhan, ialah orang yang banyak sebut nama dia. Sebut nama dia banyak, maka dekat. Orang yang banyak lupa kepada Allah, maka jauh. Orang banyak ingat nama Allah, penuh hati dengan sebutan nama Allah, maka dia tak akan sebut hal-hal dunia ni. Sebab hati dia penuh dengan akhirat dah, penuh dengan Tuhan dah. Orang banyak hal-hal sia-sia dunia dan sebagainya kerana hati dia kosong. Hati dia penuh kosong, hawa nafsu, dunia banyak sangat. Sebab tu mulut dia pun keluar benda-benda yang buruk. Benda-benda hal dunia lah, banyak begitu. Nah. Orang yang hati bersih, maka mulut akan bersih. Apa yang dikeluarkan mulut ni, dipancar daripada hati ni. Dipancar daripada hati dalaman. Ya. Yang tak dapat tidak, mesti kekalkan dia dan banyakkan zikir kepada Allah. Nah. Dan dikatakan boleh seperti mana belajar. Belajar boleh cakap banyak tak apa. Dan mengajar macam saya, banyak cakap. Dan memberi nasihat boleh. Habis. Kemudian bersembah oleh Mu'az. Bersembah ni maksudnya Mu'az datang kepada Rasulullah. Habis yang maksud. Tak boleh tuan-tuan ya. Kita berhenti sekadar ni dulu sebab kita ada kuliah. Lepas ada perisian ni ada kelas Quran. Kita meraihkan imam kita ni. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara lidah kita daripada perkara-perkara yang tidak baik dan menjadikan lidah kita sentiasa bersih dan menjadikan lidah kita lidah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.